Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Bang Milala semua? Semoga diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun, dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Nah, ini kita mau berpuasa menyambut bulan Adha ya, Idul Adha. Nah, ini puasa puasa Zulhijjah. Nah, jadi ini kita bertiga puasa ini ya, Bik Fiona, Kak Lara, dan juga Bik Rega. Bang Milala dia mungkin di sana pun puasa juga ya, tempatnya adik itu. Nah, ini kita lanjut mau makan sahur lah dibilang ya. Ayo minyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat puasa sunnah Zulhijjah hari ini karena Allah Ta'ala. Udah gitu. Mudah-mudahan nanti puasa kami sampai sampai hari hanya ya. Mudah-mudahan tidak ada halangannya sampai selesai hari Minggu, selesai sudah puasa Idul Adha. Nah, ini kita hari ini perpisahan Kak Lara ya, teman-teman semua. Jadi mayoritasnya kalau di sini setiap perpisahan orang tua wali murid disuruh membawa nasi bungkus ya. Nasi kotak katanya. Jadi dalam satu anak murid dia membawa nasi kotaknya 5 bungkus dan juga snacknya 5 bungkus juga ya, 5 kotak ya. Nah, ini sudah Bik Regar selesaikan semua. Nah, ini nanti ini kotaknya belum kita buat seperti ini ya, teman-teman semua. Nah, ini nanti kita buat ini snacknya di kotak yang ini ya. Jadi ini Bik Regar mau bungkusi dulu nasi. Ini kita buat sayur mie goreng. Dan juga ini sambal ikan serai dan sama tahu ya. Ini kita buat sayurnya ya teman-teman. Nah, teman-teman semua, ternyata kita disuruh adik ke sini, adik bungsu. Kita diminta untuk membuat teras rumah dia ya teman-teman semua, karena di mana waktu beberapa tahun lalu kita tolong dia dan dia ingin melanjutkan teras rumahnya. Kita juga ya teman-teman semua. Iya, seperti ini bentuk rumahnya, tidak ada teras sama sekali ya. Termasuk di dapur juga tidak ada teras, di depan juga tidak ada teras. Jadi kita diminta tolong dibuatkan teras. Sebenarnya kita bukannya ahli tukang, tapi adik-adik meminta kita karena takut nanti seperti tahun yang lalu katanya sering ditipu-tipu tukang. Jadi ya, walaupun kita tidak begitu mahir, tapi adik lebih yakin kita mengerjakannya walaupun pelan-pelan ya teman-teman semua. Ya teman-teman semua, ikuti aktivitas kami hari ini ya teman-teman semua. Ini dia kertas sele-sele yang sudah kita gambarkan horit-horitnya teman-teman semua. Nanti jadinya seperti ini rumah adik ini, teras yang paling depan utama ini nanti untuk teras di dapur. Ini agak menyatu, tapi ini nanti tidak seutuhnya menyatu ya teman-teman semua. Kira-kira lebih kurang begini nanti jadinya. Tengah buat rumahku. Iya, bikin rumah Tasya.
bungkusnya selesai, bisa kita mau dimasukkan kuenya dalamnya. Nah, ini kuenya, snacknya tadi sudah selesai buat diregar ya. Nah, nanti kita susun di plastik yang besar. Nah, plastik besar diregar masih ada. Kemarin itu waktu kita membagikan amanah sembakau, jadi masih ada sisa. Nah, itu nanti kita buat. Sudah selesai ya, teman-teman semua. Nah, biregar sebelum berangkat mau nyiram tanaman biregar dulu ya. Kangkung, bayam sudah tumbuh. Nah, karena di sini sudah 4 hari tidak hujan, jadi mau biregar siram dulu. Sudah selesai nyiram tanaman-tanaman kita ya, teman-teman semua. Ini biregar lanjut mau ke acara sekolahannya Kak Lara ya. Ini Kak Lara udah dapat sekolah dan bakalnya udah dikasih sama guru tadi. Nah, ini sudah sampai kita di sekolahan Kak Lara ya, teman-teman semua. Persiapan anak-anak semuanya ya, Om Mante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aku yang mewakili. Yang ke-13 orasi TBB, yang ke-14 bernyanyi kasih ibu, yang ke-16 pengarahan ke-12 ini TPU-nya jualan ikan asin, bernyanyi kaulah ibuku, dan yang terakhir yakni penyematan Kali Toba oleh Direktur Yayasan SMA Riau. Untuk paling sangat, maka dari itu ibu-ibu punya anak, ayo didoakan Bu, doakan jangan dipomukong, ayo gembalang Bu. Tadi jam 8 sebelum sini, sholat duha Bu, sholat duha
Kapan reka adung anak-anak bu? Allah misalkan udah waktu kong para apa-apa guna Allah aku diriau di Batam, di Bali, di Bali bang berilah petunjuk, berilah kecukupan dunia akhirat. Lumpuh dong anak-anak. Ini sudah selesai kita buat untuk alat pembengkokan besi kita ya teman-teman. Ini arsitek baru ini. Kan Bang Jai? Thank you.
dan kami bersyukur kami adanya Kopes Kelana didirikan di pelosok-pelosok desa ini. Kalau andainya tidak ada kesempatan anak-anak kami. Kita mau lanjut pulang ya, karena acaranya pun sudah selesai. Jadi Diregar mau pulang duluan. Kalau Kak Lara dia belum bisa pulang ya, karena mungkin dia mau ikut juga nanti bersih-bersih di sini ya. Lanjut Diregar mau lanjut pulang. Pak udah bertanya tadi ya, kenapa nggak diputus-putus panjang-panjang begitu Bang, katanya itu coba bedakan menurut Pak udah. Kalau yang putus-putus coba angkat min sebelah, miringkan min ke sini, aturnya dia udah lentur kan. Aturnya kan dia udah letoy, dia kan bengkok dia kan. Nah, itu satu, itu baru belum dikasih lagi tengah satu lagi besinya ini, macam mana kerasnya, naik pun nggak apa-apa, apalagi udah semen. Nah itulah perbedaannya. Kalau ini pengikatnya ini dipotong-potong, jelas. Dia ini lebih kuat. Dia. Tengah ini udah bawa sana-sana jadi ikat. Sini bisa aku bengkok. Isi tengah. Ayo aku tunjukkan. Selesai besi-besi kita rakit ya teman-teman. Nah itu sudah selesai juga. Ini sudah sore ya, karena tadi kita aktivitas terhadang hujan. Baiklah teman-teman semua, terima kasih banyak telah mengikuti kami. Semoga teman-teman semua sehat-sehat, murah rezeki, panjang umur. Amin. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita, dan ketahuilah satu hal teman-teman semua, apabila kita tanam padi masih tumbuh rumput, apabila kita tanam rumput dan ada tumbuh padi, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jadi teman-teman semua, tetaplah berbuat baik, tetaplah semangat, jangan pernah menyerah, dan jangan lupa bersyukur. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sejahtera. Dadah teman-teman semua, sampai jumpa lagi.